Inilah kisah pengkhianatan orang Melayu sendiri terhadap bangsa, agama dan tanah air yang pernah terjadi di dalam sejarah. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Dr. Hasanuddin Yusof pernah menceritakan dalam catatannya berkenaan pengkhianatan orang Melayu kepada perjuangan bangsa, agama dan negara. Ini antaranya. Pertama, semasa Portugis menyerang Melaka 1511, beberapa pembesar Kesultanan Melaka yang membocorkan rahsia pertahanan Melaka kepada Portugis, mereka juga menghulurkan bantuan-bantuan lain kepada Portugis. Kedua, ketika Sultan Iskandar Muda merancang untuk menyerang secara besar-besaran ke atas Portugis di Melaka pada tahun 1629, salah seorang menantu baginda sendiri telah membelot. Beliau secara senyap telah pergi ke Melaka untuk memberitahu Portugis tentang rancangan serangan Aceh itu. Ketiga, pada tahun 1629 itu juga, ketika angkatan tentera Aceh hampir berjaya merampas kota Melaka dari Portugis, di mana angkatan tentera Aceh sudah berjaya mengepung tentera Portugis yang terperangkap dalam kubu E Famosa itu selama 5 bulan sehingga menyebabkan Portugis kebuluran. Namun terdapat sejumlah orang Melayu yang menghulurkan bantuan kepada Portugis dengan menyerang angkatan tentera Aceh. Malah ada yang melaporkan kejadian itu kepada Portugis di Goa dan dengan harapan agar diutuskan bantuan ke atas Portugis di Melaka. Pelik bukan bangsa Melayu mengkhianati tanah airnya. Keempat, pada tahun 1784, ketika Raja Haji Fisabilillah dari Riau dan Sultan Ibrahim dari Selangor hampir berjaya merampas kota Melaka dari Belanda, di mana angkatan tentera Riau Selangor berjaya mengepung kota Melaka, maka beberapa orang raja dari kerajaan-kerajaan di alam Melayu dan angkatan tentera mereka datang menghulurkan bantuan kepada Belanda. Kelima, ketika Diponegoro memimpin perang jihad menentang Belanda dalam Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830, beberapa bangsawan tempatan telah menjadi mata-mata Belanda bagi menewaskan angkatan perang Diponegoro. Ketujuh, menurut At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Tengku Yaakob iaitu Raja Muda Kedah bersama pengikutnya telah mengkhianati kerajaan Kedah, di mana beliau dan para pengikutnya telah mengadap Raja Ligur iaitu Chow Pia Nongkon Sri Tamrat, lalu membocorkan rahsia pertahanan kerajaan Kedah kepada Raja Ligur itu. Tengku Yaakob juga telah mengemukakan kepada Raja Ligur itu beberapa cara yang mudah untuk menakluki kerajaan Kedah. Oleh itu, Siam pun dapat menakluki Kedah melalui Ligur dalam Perang Kedah Siam 1821 hingga 1842. Sejarah pengkhianatan ini pasti akan berulang lagi di zaman kita ini. Para pengkhianat ini pasti sanggup membantu musuh untuk kepentingan mereka dan menghancurkan Islam. Persoalannya kini, kita ingin menjadi yang mana? Menjadi pengkhianat yang sanggup bersekongkol dengan musuh atau terus tetap istiqamah menjaga kekuatan kita? Jika kita istiqamah sebagai penjaga amanah, Allah akan menjaga kita. Pilihan di tangan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan khianati Allah dan Rasul dan khianati amanah kamu sedangkan kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Ayuh reformasikan diri kita untuk terus kuat menjadi penjaga amanah dan bukan menjadi pengkhianat bangsa, agama dan negara. Assalamualaikum.